Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat pembelajaran berlangsung, salah satu guru masuk ke dalam kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf anak-anak, mau ganggu waktunya sebentar. Saya akan menyampaikan informasi yang sudah dapat di kepala sekolah. Jadi ini mengenai pembangunan pengadaan sekolah. Di sekolah akan diadakan renovasi dan setiap anak wajib membayar 200 ribu dalam waktu bagi ibu harus lunas. Ada yang ditanya kan? Semuanya bisa nyicil nggak sih? Ini segitu aja nyicil, jangan banget. Eh, hargai dong di sekolahnya. Apaan sih? Hei, jangan gitu dong. Kita itu harus bisa menjaga solidaritas kelas kita. Loh, masa cicilannya ada mah nggak bayar? Yang terpenting dalam waktu yang ditentukan sudah lunas. Sudah kalau tidak ada ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dan istirahat sudah berbunyi. Kalian boleh istirahat. Dan jangan lupa tugas yang belum selesai segera diselesaikan dan dikumpulkan. Baik Bu. Pada jam istirahat berlangsung, ada yang berkumpul di depan kelas. Salah satunya, Eti dan Angel yang berjalan menuju kantin. Woi, kalian berdua gak ke kopsis? Kita nanti aja deh, kalian duluan aja. Oh ya udah kalau gitu. Di saat Eti dan Angel pergi ke kantin, Yasmin menanyakan tentang pembayaran pembangunan renovasi sekolah. Mungkin kalau gak besok lusa sih. Kalau kamu kapan? Dalam tahun nih, soalnya aku sekarang belum ada uang. Udah deh, gak usah dipikirin, ayo kita ke kantin aja. Ayo. Beberapa hari telah berlalu, dan waktu pembayaran pun mencapai tenggatnya. Jasmine duduk sambil melamun, memikirkan uang yang ia bayarkan itu masih kurang. Dan tiba-tiba, Diana pun datang menghampiri Jasmine. Kamu kenapa? Kok ngelamun terus dari tadi? Ada masalah ya? Kalau ada apa-apa cerita aja. Sebenarnya yang bikin aku keren itu karena uang untuk pembangunan renovasi masih kurang. Gimana kalau kekurangannya aku aja yang bayar? Biar kamu gak kepikiran terus kayak gini. Gak usah Dina, itu malah menurut dari kamu kan? Enggak kok, kita kan teman. Emang kekurangannya berapa? Cuma 50 sih. Ini uangnya, kita langsung aja bayar ke Pak Bas. Ayo. Diana mengantar Jasmine ke Pak Bas untuk membayar iuran pembangunan renovasi sekolah. Pak, saya di sini mau bayar iuran pembangunan sekolah. Ini uangnya. Satu bulan berlalu dan anak-anak pun mulai sadar tidak adanya pembangunan di sekolah. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan. Dan di tengah-tengah pembelajaran, Rangga menyadari adanya kejanggalan mengenai pembangunan sekolah. Oh iya, kemarin kan sekolah katanya mau dibangun. Tapi kok bahan-bahan bangunannya masih belum datang satu pun? Bu, izin bertanya. Diana, mau bertanya apa? Kita kan sudah iuran, tapi kok selama satu bulan ini kok belum ada barang-barang yang datang?
Apa jangan-jangan malingnya dikorupsi? Nggak boleh berpikir gitu, Nak. Mungkin saja bahan-bahan bangunannya kan masih diproses. Udah 1 bulan lebih nggak ada yang datang sama sekali. Siapa coba yang nggak curiga kayak gitu? Sudah, Kak. Ini nggak boleh seuzon kayak gitu. Kita lanjutkan langsung pelajaran ini. Ya sudah, anak-anak, pelajarannya sampai sini saja. Dan ya sudah waktunya istirahat, kita lanjutkan di depan ya. Pulang sekolah, Angel dan Diana pergi ke TU. Kemudian, mereka melihat Pak Bas sedang mengotak-atik laptopnya. Mereka merasa curiga karena hanya Pak Bas yang belum pulang. Mereka melihat laptop Pak Bas dan menemukan bukti bahwa dana yang terkumpul dari siswa-siswi ternyata tidak sesuai dengan dana yang ditulis Pak Bas. Tak lama kemudian, Pak Bas kembali ke ruangannya. Untungnya ia tidak menyadari kalau berkasnya difoto oleh Angel dan Diana. Dan keesokan harinya, Angel dan Diana memberitahu hal tersebut kepada teman-temannya. Mereka langsung pergi ke ruang kepala sekolah untuk melaporkan kejadian tersebut. Assalamualaikum. Masuk. Maaf Pak, kedatangan kami ke sini ingin melaporkan suatu kejanggalan yang selama ini kami rasakan. Apa? Jadi gini Pak, saat kita lagi mengembalikan buku di lobi, kita melihat Pak Bas lagi mengotak-atik laptopnya. Setelah itu, Pak Bas keluar untuk mengangkat telepon. Dan saat Pak Bas mengangkat telepon, kita langsung mengecek laptopnya Pak Bas dan menemukan hasil jika Pak Bas melakukan korupsi tersebut. Saya tidak menyangka Pak Bas melakukan hal seperti itu. Terima kasih anak-anak atas apresiasi kalian mau melaporkan kejadian ini kepada saya. Sama-sama, Pak. Kami juga berterima kasih, Pak. Semoga laporan ini segera diurus. Kalau begitu kita pamit dulu, Pak. Lalu, kepala sekolah pergi ke TU untuk mengecek perbuatan yang dilakukan Pak Bas. Kira-kira dengan kebangunannya sudah berumur berapa ya, Pak? Oh iya, Pak. Saya cek dulu. Ini, Pak. Silakan dicek. Dananya sudah sesuai sama yang saya hitung. Saya hitung 40 juta, waktu ini kurang. Ini yang iuran masih beberapa, belum semuanya, Pak. Ini bagus untuk ruangan saya kerja. Sebenarnya sudah berapa orang yang membayar iuran? Sudah semuanya, Pak. Kelas saya juga sudah. Karena tenggatnya 2 minggu, jadi semua terburu-buru untuk membayarnya. Pak, ini sudah ada buktinya. Cari sebagian dana yang untuk bapak kemenangkan. Sebenarnya begitu saja. Pak, ya, uangnya masih.
saya. Saya tidak menyangka bapak seperti itu. Terima kasih kepada bapak. Sekarang bapak bisa kembali ke luar ruangan. Kalian apa atas tindakan bapak tersebut? Kita maunya dilaporkan saja, karena jika tidak dilaporkan, bapak akan mengulangi hal tersebut. Setelah itu, kepala sekolah menelpon kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Pak Bas. 30 menit kemudian, polisi datang dan mencari keberadaan Pak Bas. Emang aku salah apa ya, Kak? Atau kita punya... Dua, asyik, apa ya? Binti, taruh! Ayo, ayo! Yuk, ini! Kalau mau dua!